بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إساده والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد سؤد بس بمرس بستيفي عند رحمة الله سبحانه وتعالى Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dan salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri taula dan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, tentu kita berangan-angan bagaimana kita selamat ketika di akhirat kala terhindar dari neraka kemudian kita masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatannya. Apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana? Tentu amal soleh sangat banyak sekali. Di antara amal soleh yang paling agung, yaitu amal soleh yang mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kitaballah wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian hartanya, maka mereka sedang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, tidak akan merugi. Sehingga orang-orang yang baca Al-Qur'an, maka sejatinya mereka sedang melakukan perdagangan, beramal dengan amalan yang tidak akan pernah rugi sama sekali. Sebagaimana kalau kita orang-orang berdagang di dunia ini pasti mereka ada rugi ada untung. Sementara orang-orang yang baca Al-Qur'an maka tidak ada kata rugi buat mereka. Selalu untung-untung dan untung yang akan mereka dapatkan. Dari mana kemudian keuntungan atau tidak ruginya orang-orang yang membaca Al-Qur'an? Ya, kita tahu orang-orang yang membaca Al-Qur'an mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang baca Al-Quran, satu hurufnya diberi pahala sepuluh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satunya dikalikan sepuluh kali lipat. Tentu ini merupakan kebaikan atau pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, Rasul SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala wal hasanatu bi asri Kemudian satu bahala tersebut dilipat gandakan menjadi sepuluh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La aku alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Akan tetapi alif itu huruf tersendiri, lam huruf tersendiri, kemudian mim juga satu huruf tersendiri. Artinya secara matematis, kalau kita membaca ayat Al-Quran alif lam mim maka alif lam mim ini sudah menjadi tiga huruf dan tiga huruf ini menjadi tiga puluh kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ini pahala yang luar biasa. Makanya jangan sampai kemudian keseharian kita berlalu lewat begitu saja tanpa ada ayat yang lewat dari mulut kita. Tanpa ada ayat yang terbaca dari lisan kita. Sungguh kerugian bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran di setiap harinya. Karena di sana tersedia pahala yang luar biasa besar. Kalau satu huruf saja dikali sepuluh pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau kita merutinkan dalam satu harinya satu lembar misalkan, kemudian dua lembar atau kemudian bahkan satu juz dalam satu hari, maka ini pahala yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pemirsa Bas TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana sisi tidak ruginya orang-orang yang membaca Al-Quran? kita tahu dalam keseharian kita kita banyak dosa. Dalam keseharian kita kalau kita total mungkin banyak dosanya daripada pahala. Apalagi seluruh umur kita. Maka bagaimana kemudian dosa tersebut bisa terkikis, terhapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah melalui dengan bacaan Al-Qur'an kita. Dalam sebuah hadis, hadis yang sangat masyhur, ya kita sering mendengarkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waat dan ikutilah perbuatan jelek perbuatan dosa kalian dengan kebaikan nanti kebaikan tersebut akan menghapus kejelekan kejelekan yang pernah dilakukan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan dalam surat Hud inal hasana Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan mengusir, menghapus, menghilangkan dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan. Sementara kita baca Quran dalam setiap hari, maka kebaikan terus akan kita dapatkan. Dalam setiap hari sekian lembar kita baca, sekian lembar tersebut akan mendapatkan pahala yang besar, kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kebaikan tersebut akan mengikis dosa-dosa kita. Sementara kita tahu, sahabat, -sahabat semuanya, orang-orang akan masuk surga dengan kebaikan mereka, dengan amal soleh mereka. Kemudian mereka akan tertahan dengan dosa-dosa mereka. Sementara cara kita menghilangkan dosa-dosa ini, menghilangkan sesuatu yang menghalang kita masuk surga, diantaranya dengan menghilangkan dosa tersebut melalui bacaan Al-Quran kita. Dengan kebaikan dosa-dosa tersebut akan terkikis, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Rasulullah mengatakan Iqra'ul Qur'ana qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya Ruah muslim Bacalah Al-Quran Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak Memberikan syafaat bagi para pembacanya Ya kita di hari akhirat kelak Takut, kondisi mencekam, kondisi sangat menakutkan Siapa yang akan menjadikan diri kita tenang saat itu? Siapa yang akan menjadikan diri kita selamat saat itu? Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran akan datang kepada orang-orang yang membacanya. Dia akan mengatakan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mana'tuhu bil naum." Aku telah menghalangi dirinya untuk membacaku di malam hari dia tidak tidur untuk membacaku untuk Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, Maka izinkan aku wahai Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang ini. Akhirnya orang tersebut mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Demikian semoga yang singkat ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi para pemirsa Bas TV semuanya. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.